Satu produk baru lagi dari Atomy. Nah, khususnya produk ini baru launching di Atomy Hong Kong. Nah, apa itu produknya? Ini dia. Tadang! Nah, ini dia produknya Noni Atomy ya, atau yang secara umum disebut dengan buah mengkudu. Nah, kita tahu buah mengkudu itu terkenal dengan banyak sekali manfaatnya, ya. Nah, apa saja manfaatnya? Kita akan simak berikut ini. Nah, ini dia manfaatnya. Manfaat jus noni atau mengkudu yang pertama, melindungi organ hati, mengontrol diabetes, mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan imun, mengobati masalah lambung, meredakan nyeri sendi, menjaga kesehatan otak, mengurangi kerusakan sel akibat rokok, antipsikotik atau gangguan sistem saraf pusat, menjaga kesehatan kulit, meningkatkan energi, mencegah kelemahan pada tubuh, agen antioksidan, meredakan gejala asam urat, mengurangi kejang otot. Oke teman-teman, nah saya mau perkenalkan sama buka ya. Tadadadang. Nah ini dia, wah. Oke. Ya, ini plastiknya, bubble-nya, karena ini botolnya kaca ya, jadi mereka packingnya benar-benar luar biasa. Aman ya, jadi meskipun jatuh ini nggak bakal pecah. Oke, kita buka. Nah dari bubble ini ya masih ada plastiknya juga, kita buka. Oke, ini ada gelasnya. Nah, ini dia. Nah, bentuknya seperti ini ya. Satu botol isinya dia ada 1000 gram ya. Wah. Ini dia. Kita akan coba buka ya. Ini masih disegel. Iya. Nah, teman-teman, ini adalah produk organik ya. Jadi Noni Atomy ya, organik ya. Nah, ini cara minumnya itu adalah ada dua cara ya. Teman-teman bisa langsung tuang di gelas ini ya, kemudian langsung minum. Bisa juga setelah dituang di sini kemudian tambahin air ya, mungkin seperempat gelas ya. Nah, baru diminum ya, air hangat ya. Nah, minumnya seberapa dosisnya?
Ini adalah ada ukurannya ya. Ini ukurannya sampai 50 ml. Nah, dianjurkan antara 30 sampai 40 ml per serving, maksudnya setiap kali minumnya, dan sehari dua kali ya, pagi sama sore ya. Jadi setiap kali minum itu 30 ml atau 40 ml ya. Jadi bukan berarti oh dua kali minum berarti 40 ml dibagi dua. Dibagi dua kali minum, sekali minumnya berarti 20 ml, tidak ya. Jadi setiap kali minum itu antara 30 sampai 40 ml dan dua kali minum ya. Nah, saya akan coba minum sekarang rasanya bagaimana. Kita akan lihat ini ukurannya di sini, kalau 40 ml berarti nyampe sini 10 20 30 40. Oke, ini 40 ml ya. Baunya khas buah mengkudu ya. Dari baunya buah mengkudu. Ada sedikit bau-bau kelapa. Nah, karena ini mengandung gula kelapa organik ya. Tapi yang lebih tajam itu baunya buah mengkudu ya. Kita akan coba bagaimana rasanya ya. Ya, rasanya manis tapi nggak manis banget ya. Jadi memang ada rasa khasnya buah mengkudu, tapi okay, ini enak ya. Jadi nggak begitu yang susah untuk ditelan ya, enak. Enak kok, kalian boleh coba. Nah, sekarang kita akan coba minum dengan cara yang kedua, yaitu dicampur dengan air ya, air putih matang tentunya ya. Oke, nggak apa-apa ya, hari ini saya sekali minum agak banyakan. Oke, karena ini hanya jus sehat, jadi nggak masalah ya. Kita akan coba. Nah, ini takarannya di sini sekarang 30 ml aja deh, karena tadi saya sudah minum 40 ml. Atau okay, 40 ml. Nah, okay, ini 40 ml. Kemudian karena kita akan campur dengan air, jadi saya akan taruh di gelas dulu ya. Kemudian tambahin air. Gak usah banyak-banyak ya. Oke, jadi ini noni yang sudah dicampur dengan air. Baunya masih tetap, baunya ada bau mengkudunya khas ya. Nah, rasanya bagaimana? Rasanya tentu lebih hambar dari yang tadi ya, karena yang tadi kan enggak dicampur dengan air ya. Jadi rasanya lebih hambar, kalau enggak terlalu tajam ya. Jadi kalau buat teman-teman yang enggak begitu suka dengan bau mengkudu, okay, bisa minum dengan cara alternatif yang kedua, dicampur dengan air ya. Jadi enggak terlalu kental, enggak terlalu tajam ya. Kental sih sebenarnya juga enggak sih, karena dia bukan dalam bentuk liquid ya. Kayak obat batuk yang liquid kental banget itu enggak. Bentuknya jus ya. Cuma kalau tidak dicampur dengan air itu rasanya lebih tajam ya, rasa buah mengkudunya ya. Kalau dicampur dengan air itu tidak begitu tajam, ada rada hambar sedikit ya. Ada manis-manisnya dari sari gula kelapa. Jadi enak diminum. Nah, teman-teman bisa simpan di kulkas ya botol ini, jadi diminum dingin-dingin itu pasti lebih enak.
kita akan cobain besok ya. Hari ini nanti kita akan simpen di kulkas. Dan besok kita akan coba minum dingin-dingin. Apalagi di musim summer begini. Pastinya lebih seger ya. Nah, teman-teman, vitamin apa saja yang terkandung di dalam buah mengkudu? Wah, manfaatnya juga banyak sekali. Nah, kandungannya apa saja? Vitamin-vitaminnya apa saja? Kita akan simak bersama-sama. Ini dia. Nah, teman-teman, ini adalah komposisi dari produk Noni tadi ya. Semuanya serba organik. Teman-teman bisa simak komposisinya. Dia juga kaya akan vitamin ya. Ada vitamin A, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, ada beta karotin, asam folat, tiamin, riboflavin, niasin, asam pantotenat, vitamin B6 dan juga biotin. Juga kaya akan polifenol yang luar biasa ya, 143 kali lebih banyak dari buah kiwi. Ada 140 kali lebih banyak juga dari tomat. Nah, ada 121 kali lebih banyak dari buah mangga dan 40 kali lebih tinggi dari buah nanas. Dan apa saja manfaatnya bagi tubuh kita kalau kita mengkonsumsi jus masari mengkudu ini? Nah, manfaat apa yang kita dapatkan? Ini dia, kita simak bersama-sama. Nah, kita ulang lagi manfaat dari jus noni atau buah mengkudu ya. Melindungi organ hati, mengontrol diabetes, mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan imunitas, mengobati masalah lambung, meredakan nyeri sendi, menjaga kesehatan otak, mengurangi kerusakan sel akibat asap rokok, antispikotik atau gangguan sistem saraf pusat, menjaga kesehatan kulit. Nah, juga meningkatkan energi, mencegah kelemahan pada tubuh, agen antioksidan. Dia juga meredakan gejala asam urat dan mengurangi kejang otot. Nah, teman-teman, itu tadi adalah informasi seputar dari produk baru kita dari Atomi, yaitu sirup atau jus ya, jus buah mengkudu. Nah, setelah teman-teman tahu begitu banyak sekali manfaatnya, vitamin-vitamin yang terkandung di dalamnya. Nah, teman-teman yang mengalami ya, yang punya riwayat sakit penyakit seperti ini, ayo segera order ya. Dan ingat, ordernya harus di website resmi Atomi ya. Jangan beli di marketplace lain selain Atomi ya. Mungkin mereka menjual produk Atomi, tapi kita tidak tahu keasliannya
apakah isinya sudah didaur ulang, apakah sudah kadaluarsa atau belum, kita juga tidak tahu ya. Kalau teman-teman belinya di luar, cari website resmi Atomi dan mengalami efek yang negatif, maka teman-teman tidak bisa komplain ke Atomi. Kenapa? Karena teman-teman belinya bukan di website resmi. Karena kalau kita belinya di website resmi, itu ada nomor serinya, kita bisa lacak. Ini yang order dari pusat itu siapa, member yang mana, itu bisa dilacak ya. Itu kalau teman-teman belinya di website resmi Atomi. Jadi bisa komplain kalau terjadi masalah di kesehatan. Tapi kalau teman-teman belinya di marketplace luar ya, selain dari Atomi, jika teman-teman mengalami masalah dengan produk, maka kita tidak bisa membantu. Tidak ada garansi pengembalian produk, cashback nggak ada ya. Oke, jadi pastikan kita beli di website resmi Atomi ya, jangan di luaran. Dan segera order, jangan sampai kehabisan ya. Terima kasih sudah melihat, sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan mengenai produk Atomi ini, yaitu Noni, bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, jangan lupa subscribe, share, komennya ya. Ada masukan apa, ada saran apa, mungkin nanti nih kita mesti ulas tentang produk apa, silakan komen, jangan lupa ya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya supaya mereka juga tahu manfaat yang luar biasa dari produk Atomi, yaitu Noni Atomi. Sarangin.